Nyan pemperahannya, masalah perkataan kah, kaka banyak pidiah, pidiahnya kak payah kak buat lah, tiga dia masalah-masalah pidiah. Baik kak tanah juga awak kamu, wali sunnah wa jamaah. Kamu dah berzikir buat yatim malam Jumaat, kak pegah kak pidiah. Kamu macam dumba sulat, bapaknya kelilingnya untuk berzikir, tak tulat, kuljah hal-hakunya kak pegah kamu yang pidiah. Pakcik yang ada pidiah nyampak. Jika tengok tiga orang kong. Yang anak berdiahnya berzikir pak. Ika katib raya kakak. Dari mana akan kuturi wahabi. Sampai nak udekan tempunah wahabi berzikir menolak bana. Jangkup pakma bangai. Dengan kamu kakak mojak adalah berzikirnya kakak pegahkan berdiah. Tang cidonya nyo adama kapo. Agamanya tang ma kapo kakak pegah berdiah-berdiah. Tak hana muda. Pak hana berdiah nyampak cikap depan. Kapegah hana dalil masalah zikirnya buah hana dalil bibir raya dalil. Kapegah adalah hana dalil baca yasin pada malam Jumat lekor drop bibir raya dalil. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Hana lumpanya di mukadimah langsung datang dalam pembahasan. Jadi pembahasan ni bak kalinya hai tunggu mertua ba Bandung iaitu tentang perbedaan pendapat. Nah. Tentang perbedaan pendapat hai tunggu ba Bandung. Soal perbedaan pendapat nyat adalah hal kecil. Yang namun yang mana tentang perbedaannya nungku baik tak salahkan yang satu. Baik tak salah yang tabah. Nyo biasa di yang model-modelnya nungkunya nyo cik awak wahabi dan tidak ya. Maka nungku. Karena wahabinya wadah kecok sama pendapat yang buta dalam utak adiknya akan dipersalah sama pendapat yang dia. Nyo ikah dalam utak model-modelnya. Nah, nan tepat nungku. Dan yang kedua hadupun nunggu hawaronya sistem Wahabi memang menang. Bujur menang lajungku karena Wahabi selalu menyalahkan orang lain. Yang mana yang diambil pendapat oleh dia pun salah tempat mah bangai. Sebenarnya bukan lagi nyan. Cok silakan anda mengambillah satu pendapat. Cok aju hanapu hanam dalek. Karena pembuci pendapat ini. Ya namun baik dapat salahkan hai mukong hai. Ya videonya kita perlahan juga karena tapi petandah ulama-ulama lain. Atau kau betul tadi kita pertama kali petandah ulama lain dan kepak mai. Perhan. Nanti ingat tu sejarah antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Maliki. Imam Maliki muridnya Imam Syafi'i. Yang mana awalnya dua tersebut dia pada suatu hari berbeda pendapat tentang rezeki. Kapan? Yang mana Imam Maliki mengatakan rezeki itu datang sendiri dengan kita bertawakal kepada Allah. Kapan? Itu Imam Maliki. Imam Syafi'i dia mengatakan tidak mungkin seekor burung dalam sangkarnya bila dia tidak mencari mendapatkan rezekinya. Ya, kami dah pendapat. Sabah mengatakan Imam Maliki mengatakan rezekinya datang sendiri. Imam Syafi'i mengatakan bahawa rezeki itu tidak datang sendiri bila kita tidak mencarinya. Yang kedua boh pendapat. Beda pendapat tentang rezeki. Nah, pada suatu hari Imam Syafi'i adalah keluar dari pondok. Nah, maksud dia keluar dari pondok dia minta kerja. Yang dengar sejarahnya Farhan. Baik tapi kau pertanyakan adalah kau. Ijak minta kerja Imam Syafi'i gemita alhamdulillah kekalalah sebuah kelompok yang mana lah kelompoknya tengah kepak buanggun. Kapan? Kaku Imam Syafi'i gelakailah kerja untuk adalah pot buanggun tersebut. Singkat cerita hai bang perahan gelan tidak. Okey, gejoklah ongkos oleh orang yang pok anggurnya Pak Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i tersebut kagu bantu yaitu pot buah anggur tersebut. Hembang. Ingat tu
kami. Ha, munyo halalun tu bi guna ikna rezeki. Ha, bagikan la imun syafi, gukun la imun syafi. Kaku gucok dah buat anggota sebut gebah, gepua, gebah ba, ba imun, imun maliki lah gurenya. Gepuruk lah itu. Hingga gepudubik kata-kata tambah tu la imun syafi. Tidak mungkin seekor burung akan mendapatkan makanannya apabila dia itu tidak keluar dari sangkarnya. Nah, gekelat ikelai mumak imun syafi'i. Ha, mungkin adalah lun merumpok. Tak mungkin saya ketemu adalah buah anggur ini bila saya tidak mencarinya. Hingga dua batanya imun maliki adalah tersenyum. Wadah kedengar perkataan daripada imun Imam Syafi'i. Gucaklah buah anggurnya oleh Imam Maliki kepada. Sungguh enak buah anggurnya. Temangat buah anggurnya kepada Imam Maliki. Ha. Hingga tengah duduk tawakal kepada Allah. Hingga teruk buah, buah anggurnya ke guna baklum. Ha. Gekembak Imam Syafi'i. Hai muridku. Pekena lun tupik dari bonokon ni dari tempat lun tuaknya. Hana, jadi rezekinya adalah lun tawakal kepada Allah hingga troge, hingga troge rom. Ha, hingga bawatnya kayak jungku, Imam Syafi'i dan Imam Maliki saling tertawa dengan adanya pendapat dua tersebut. Gucak kesimpulan oleh para ulama. Hadis tersebut memang berbeda, yang namun dia tidak menyalahkan satu orang lain. Imam Syafi'i tidak menyalahkan Imam Maliki, Imam Maliki tidak menyalahkan Imam Syafi'i. Beriban adab jihad. Ya, sedangkan kah? Bang merupuk ilmu, bacum ilmu, kadang halahai lempak. Kajak buah nampak kabur ke kepegahnya, hai bui. Pau tak alu. Kekapetalah ulama Aceh macam dum. Tanya kehebatan kah? Alahai mursali, mursali, mursali. Mursali bilang kita. Ibu dan ayah mursali. Tok kawaknya kawahabi. Alahai kah? Nyan adalah satu ilmu. Bagi katanya tidak menyalahkan orang lain. Ulama yang merokok di Acehnya nibak ajarannya butuh memandu mantap pernah yang salah. Walaupun urungnya kadang-kadang nak beda pendapat, yang namun urungnya tidak bersalah je. Hanya bertalah ulamanya, ulamanya hanya bertalah ulama je. Itu tandanya apa? Tandanya bahawa orang itu ada ilmu. Kalau kita kakak bertalah tuluk harum kau pegah dan kebab mah bangai. Pemucih dalam dia teluk, pemucih mah dalam pelumpu berzikir dalam mucik konjucit. Nya utak bangai kan. Utak hanya pikiran bagi utak kah. Tapi bila utak kah jernih, pasti kata mikir, nya teluk dalam mucik lebih kot. Oh teluk, punya dah teluk dalam bak daya. Tanduk dalam pelumpunya lebih kot, lebih dong. Tanya dengan Allah, kenapa kau kena sidrok? Hanya menganggu. Terpaju makanan yang anak berdarah. Cerdah ulai ketanya. Baik pangan, baik lagi ulai kak. Ulai lagi ulai matabeku. Kibar ulai matabeku. Kibar libar dia tepil dengan ulainya je. Engkau lagi kak. Kau imam aku. Haa, Bambar Farhan. Nyan Bambar Hanyan. Masalah perkataan kah? Kaka banyak pidi'ah. Pidi'ahnya kak payah kabut lah. Tiga dia masalah-masalah pidi'ah. Baik kaptalah juga kamu ahli sunnah wa jamaah. Kamu dah berzikir buat yatim malam Jumaat ke pegah ke berdoa. Kamu macam domba sulut bapaknya kelilingnya untuk berzikir dan tulat kuljah hal hakunya ke pegah kamu yang berdoa. Pakcik yang hanya berdoa hanya empat. Jika duduk tiga orang kong. Yang hanya berdoa hanya berzikir empat. Ika kata berayu kan dari banyak akun kuturi wahabi sampai noah udekian tempunah wahabi berzikir menolak bala. Jangan pak ma bangai. Engkau kemo kagak mojak adalah berzikirnya kagak pegah kami dia. Tang cidonya nyo ada ma kapo ju. Agamanya tang ma kapo kagak pegah dia ju. Uda anak muda. Pak ihana berdiah nyampat sikap depan. Kepegah ana dalil masalah fikirnya buah ana dalil bibi raya dalil. Kepegah adalah ana dalil baca yasin pada malam Jumaat lega drop bibi raya dalil. Bahkan baca yasin menolak bala bibi raya dalil.
Imam Farhan. Baik kapu talah gop ilaih Imam Farhan. Kah tu nanti kumpuh dari haram musallihan. Baik kalau gop roh. Tu nanti kumpuh dari kah leting luar dari orang. Tak kalau gop roh ke yang bakal ini macam. Anak pacak. Duduk ilmiah kasih kekalan di dinang roh Aceh Darussalamnya. Pak urus pengikut kah? Pak dipemulia kah? Baik kapegah dan tak nampakkan tu kah? Hana api urus pengikut kah? Padahal pak tempu yang paling raya ilmiah kongkah inah lagi bui. Dia ni namanya leh Tuhan yang pihak yang pacak yang ikut tak untak menggelan diudaknya. Alah, poin mah. Ya, jangan dengar hai Imam Farhan. Baik langsung ke putalah gop cok natijah dan ada perkataan iaitu sejarah Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Orang itu berbeda pendapat tentang rezeki. Yang satu mengatakan rezeki itu datang sendiri. Yang kedua mengatakan rezeki itu tidak datang sendiri bila kita tidak mencarinya. Yang namun awak yang dua tidak menyalahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak menyalahkan Imam Maliki. Betapa adabnya orang itu. Tangkah? Tak putalah. Nah, Cik Dina Alam pun dengarkah kakak bertanah Adam itu lebih hebat cerdas ahli daripada Rasulullah. Ya, kau namun tak? Lebih cerdas ahli ketimbang Rasulullah. Ya, nak dengar dari perkataan Wakah Wahabi itu. Kau imal. Ya, insyaAllah akan terbahas video selanjutnya bak YouTube yang barunya. Nah, ni orang ku YouTube baru duluan. Karena YouTube je, dia tak di segel ni awaknya. Tengok mamak dapat ke dapat macam tu. Kenapa yang dadum nasi yang menonton hari tim? Kak, kapa kon karena kak di pelaku YouTube yang tak kena kau YouTube nyata kau aman dah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah ya kumajumain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.